YouTuber Ria Ricis menyinggung soal ikhlas saat ramai kabar teku Rian menggandeng wanita lain. Hal itu disampaikan Ria Ricis dalam unggahannya di akun Instagram Ria Ricis 1795, Jumat, 22 Desember 2023. Dalam unggahan Ria Ricis tersebut bertuliskan, Al-Ikhlas, dalam huruf hijaiyah. Mengikuti unggahannya, wanita yang akrab disapa Ricis ini mengungkapkan isi hatinya sebagai seorang ibu. Menurut Ricis, ibu adalah sosok yang penuh ketulusan dan rasa ikhlas. Ibu adalah versi terbaik dari cinta yang penuh ketulusan dan rasa ikhlas, meskipun badainya tak pernah berhenti. Begitu kalimat yang ditampilkan Ria Ricis. Istri teku Rian ini kemudian membeberkan resolusinya untuk tahun 2024. Tak sedikit pun menyinggung nama teku Rian, Ria Ricis hanya ingin memberikan yang terbaik untuk anak semata wayangnya, Moana. Ria Ricis bahkan menyebut perjalanan tahun ini sangat panjang. Panjang banget ya perjalanan tahun ini, it's okay Icis, you did a great job. Semua ibu hebat. Semangat ya janji gak nyerah untuk anak selalu bahagia, tulis Ricis. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.